Mayat pria dalam karung yang ditemukan mengambang di Kali Pesanggerahan Jalan Deplu Raya Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan ternyata adalah korban pembunuhan. Hal itu diketahui setelah pihak kepolisian melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Kompol Agus Widartono, Kapolsek Kebayoran Lama saat dikonfirmasi pada Rabu 29 Juni mengatakan korban sudah divisum dan juga sudah diotopsi adalah benar korban pembunuhan. Namun Agus juga belum menyebutkan luka atau tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh korban. Mayat pria tersebut pertama kali ditemukan oleh operator alat berat baku bernama Rano Barasa pada Selasa 28 Juni. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika itu Rano yang berprofesi sebagai petugas UPK Bandan Air Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan tengah menjalankan tugas rutin membersihkan sampah di aliran Kali Pesanggerahan. Saat tengah melakukan pengerukan sampah menggunakan alat berat, ia pun melihat karung berwarna putih yang terikat. Merasa ada yang janggal, ia kemudian mengeruk karung tersebut hingga ke bantaran kali. Dan setelah dicek, karung tersebut berisi mayat. Ia juga memaparkan mayat tersebut terbungkus dalam dua karung. Karung pertama menutupi kepala hingga pinggang, sedangkan karung kedua menutupi pinggang hingga ke ujung kaki. Rano juga mengaku tidak dapat melihat secara jelas mayat pria itu, sehingga tidak mengetahui ada atau tidaknya luka di tubuh korban. Sementara itu Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono mengatakan mayat pria dalam karung itu diduga dibuang dari jembatan. Jangan lupa subscribe ya!